dari channel AI Team B. Mantap. Okay guys, so hari ni Amir dah kutip phone apa? Ada 5. So hari ni Amir akan buka AI Team B pula. Macam biasa lah. So hari ni Amir akan check FYP mereka. Kita tengok FYP diorang ni banyak perempuan tak? Kalau banyak perempuan, kita boleh labelkan dia sebagai label ke apa? Lelaki murahan. Sakit. Lelaki murahan. Okey, tak apa. So, sekarang ni aku akan serentak, lepas tu kita nilai satu persatu. Okey. Okey. So sekarang ni kita akan start sama-sama. Amir akan buat 5 slide sahaja. Kalau FYP dia orang tak best, kita ke 10 slide lah. Okey. Okay. Kalau ada perempuan banyak, perempuan kena apa? Kita kena kira, lepas tu kita tengok FYP siapa paling perempuan banyak. Macam Tin C, Adam. Putau tak, tengok muka putau. So, kita akan refresh dulu. 3, 2, 1, refresh. Refresh. Alhamdulillah. Last slide. Astagfirullahaladzim, tunggu naik. Dia main dengan Mak Saleh, sobat. Okay, okay. Syahmi. Perempuan. Live. Syahmi okay. Hafiz okay. Kanda okay. Yang ni tak okay? Teruk sangat. Tak okay tak song. Bag kuning ni hang memang safe benda-benda macam ni nak beli. Baru MVP. So, untuk Nazrul clear. So, clear. Untuk round yang pertama ni memang sangat-sangat membahaya lah Alpha ni. Okay. So, ready untuk slide yang kedua. Satu. Dua. Tiga. Okey, apa? Okey, hak ni. Okey, clear. Untuk round yang kedua clear. Okey. Seterusnya, round ketiga. Nadia. Okey, kita ulas yang Hafiz dulu. Okey, Hafiz. Hafiz, siapa dia ni, Hafiz? Budak kampung aku ni. Oh, you ke kampung? Mentang-mentang comel dengan aku budak kampung. Betul. Kalau yang kampung, kalau yang cantik tu kampung kau. Oh, Nadia ni. Sedar tak diri tu. Tak apa, kita perlu memilih ni. Okey, so untuk Hafiz satu. Skanda, Nadia tak Nadia? Masalah ni kawan ni, yok tak ni. Tak kisah. Yang penting perempuan. Dia perempuan kan? Okay, satu. Tu aku cakap, jangan kawan dengan perempuan. Okay. Ni artis. Aku suka dengar lagu dia, lagu baru. Nazrul satu. Nampak dah sedikit air tu. Kita ke slide yang keempat. Janganlah naik. Live. Ya, nyumari pula apa-apa. Dia jatuh melu. Aku nak tanya. Asal dua kali bertukuk-tukuk dia ni. Tak tahu ni musim dia. Pukul 3 lebih ni waktu. Tak kenal apa? Rupa tak kena dengan FYP. Kena rupa tak apa, janji masyu. Pelik aku FYP dia. Tapi pelik tau. Dia rupa macam dia awek-awek lawa. Kalau rupa macam ni barang-barang motor. So, untuk Hafiz 2. 2 dah. Betul memang FYP tino malam buat pejata. Ini round berapa? Ni round keempat. Round keempat dah. Round keempat dah 2 dan nampak murahan kat situ dah. 2. Okey, so kita ke yang lain. Yang lain okey. Clear. Okey, 5. Tengok bola. Aku boleh baca. Okey. Story tak kira. Story tak kira. Okey. So far Kak Bella tak apa. So untuk round yang kelima ni clean. Okay, kita ke round ke-6. Refresh dulu. Okey, refresh. 1, 2, 3. Story tak kira. Tadi aku rasa ni. Jap. Okey, kita pause dulu. Ni. Tak hati ke macam ni? Aku nak skandal. Mu tolong nasihat kat dia sikit. Tolong sedar diri sikit. Nanti kau tak hati. Dah ni. Ni siapa? Jujur. Ini mesti kalau selalu keluar ni mesti FYP ni mesti kau selalu tengok. Yakin. Buku 3 petang FYP Tino. Ke 4 petang FYP jatuh. Malam ceramah pula. Maksudnya kalau nak tengok Tino kena tengok buku 3 petang ah. Oh gitu. Aku tak main TikTok ke 3 petang. Dah, didik dah aku. Eleh, iyalah tu. Wih, banyak dah. Okay, so yang lain. Nice. Masih suci lagi, tertutup lagi air. So, Hafiz, round yang ke-6 ni dah 3 orang. Betul. Astaghfirullahaladzim. Maksud sampai 5 maksudnya dia kategori paling murahan lah. Paling murahan. Okay, so kita round yang ke-7 pula. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. Masuk juga. Asal aku tak pati. Kenapa keluar muka dia? Ni bermaksudnya kau sayang aku sebenarnya. Cuma kau tak nak percaya. Better keluar muka. Better keluar muka. Aku tak rela keluar muka dia. Maksudnya kat sini kau tengok aku daripada jauh. Kau tak nak dekat dengan dia. Itu. Tak benar sedar. Sekarang ni kita stop sekejap Hafiz. Mu kata kau orang, mu lebih kurang je. Okey. Mu explain kat aku. Okey, explain eh. Okey, yang ni sebenarnya adalah kawan saya. Kawan saya, tapi saya tak follow dia lah. Saya lebih mengalir macam tengok saja. Ini kawan saya sebenarnya, nama dia WH, nama dia Wani Hasrita. Yang kau selalu cerita aku.
Ya, yeah, kawan aku tu. Kawan aku dapat kawan. So, sekarang dah 2. Sekarang dah collect 2. Okey. Ara-ara cepatlah scroll eh. Lama sangat scroll. Lama sangat kat page dia ni. Tak selesa sangat. Okey, okey, okey. Okey, okey. So, kita ke pusing yang ketujuh. 8, 8, 8. Okey. So, 8 slide. Okey, okey. Yang Nazrul aku tahu, kita Hafiz. Ni, ni. Ni, satu kelas dengan aku ni. Tak, aku nak mau explain. Ha? Asal lah. Dia macam ni, man. Macam aku bagi tahu tadi. Pukul 3 sampai pukul 4 perempuan. Pukul 4 sampai pukul 5 lelaki. Okay. Malam baru ceramah. Sebab okay. Tu aku tak tengok TikTok macam ni. Okay. Tu suruh nak cahaya orang macam ni. 3 sampai 4 perempuan. 4 sampai pukul 7. 4 sampai pukul 7 tu ceramah lah. Ceramah. Dia nak masuk kebaikan lah. Lepas tu malam? Malam tu dia kitab macam. Kitab. Okay. Bila kau solat? Aku solat tapi TikTok ni aku tak buka. Macam tu. Dia macam ni. Hafiz ni kalau kita orang lah, kita orang yang perasan, dia pukul 3 je nak dekat balik rumah tu, 3 ke 5 dia dah start pakai iPhone. Dah start pakai iPhone. Saya oh, patutlah bagi alasan. Ha, pakai iPhone, wire dah lah panjang macam pakcik-pakcik tu. Lepas tu duduk tenung je. Patutlah punca daripada 3 pukul petang tu dia tak ada bersama kita, punca pada tu. Lepas tu kita pula dipersalahkan. Malu dia macam tu. Patutlah balik lewat. Baliklah. Alasan kau memek. Dah, alasan nak tolong aku. Oh, patutlah tu. Patut dia duduk seorang-seorang selalu dalam bilik. Oh, faham. Aku kadang-kadang kan, aku minta tolong dia kejap. Lepas tu aku seorang. Oh. Akhirnya dia seorang lah pula time tu. Oh, faham. Time tu aku tak tahu dia buat apa. Oh. Ha. Ni aku tolong dia sampai. Tapi nak cakap lepas ni yang mana ada komen cakap Hafiz mana kau nak tahu kan dia dekat mana. Faham, faham eh. Don't judge me, okay? Dia orang dah tahu kan dia dekat mana kan. Tolong jangan cakap kami berempat ni salat. Kalau dia sendiri memilih untuk bersendiri kan. Okay, so ke 9 pula. Okay, 9. Jat tu. Jangan lupa. Okay, aku jujur. Aku sebenarnya aku tengok ni lagu. Aku save. So bila kita save lagu, dia akan keluar FYP lagu tu. Tapi sebenar-benarnya saya dah kenal Nazrul lama. Yang 3 orang ni adalah kawan Ofa. Yeah. Eh, tapi Nazrul tetap satu point lah. Tambah lagi satu point. Mem, mau tahu tak nama sebenar ni? Nama dia apa? Sebab dia ni kawan Alfa. Alfa ni bila kawan Alfa, Alfa tu kawan dia kawan aku. Ha. Aku dah kenal nama apa? Ha. Isaac tu Israel. Tapi nak cakap sikit ni lah. Member tu jarang keluar perempuan. Sekali keluar perempuan 3 orang. Aku dah cakap ni lagu. Aku faham. Faham kan? Faham. Okay, so dia tambah lagi satu point jadi 4 dah. Okay, 4 lah. Okay, last. Yo mari pula. Yo mari lagi. Meh, aku rasa bagi dia main sorang je lah. Main sorang je lah. Masalah ni ada lelaki sekali, meh. Tak kisah perempuan, starting dulu. Yang penting ada perempuan. Oh, ni jual barang. Kawan Iskandar tadi. Kawan tadi, kawan saya. Dah, asal dia nak lalu juga perempuan. Nak selit juga. Yes, tahu. Tapi asal nak selit juga perempuan. Okay, kalau korang tengok kepada saya punya FIP ni, ada PR. Tapi PR ni kategorikan mereka dua-dua. Dia lelaki boleh, perempuan boleh. So, jangan salahkan saya. Sebab dia dengan Mat. So, maksudnya kita boleh kategorikan PR ni sebagai confused. Duduk tengah-tengah lah, ya. Duduk tengah-tengah. Okeylah guys. So sekarang ni si Hakim ni dapat lagi satu poin. 5. Tak, masalahnya kita tak tahu dia ni. Muka perempuan ni semuanya lawa-lawa. Tapi dia tak sedar muka dia expired. Hey, what happened? Si mana tu? Okey, mu apa tadi? Tak ada kan? Oh, Syahmi clear eh. Okey. Man, nak tahu sebab apa dia clear? Dia selalu tengok TikTok Hafiz. Oh. Dia sebab aku cuma tak nak. Dia kan? Kaya lah kembang-kembang hidup tu, bagi tahu je lah. Betul ke? Jadi Hafiz ni dia tak payah bersuara, dia tengok muka ni. Okay, disebabkan tu Hafiz nak tambah lagi satu slide. Okay, satu slide. Okay, satu, dua, tiga. Aku malah lah. Aku malah lah. Asal kau FIP gila. Kalau kau nak tahu Amir tadi kan, inilah plan kek yang kita nak surprisekan kepada Abang Alif nanti. Tema dia lebih okra lah kadang macam ni lah. Okay, yang lain. Nanti clean lah. Masa so, mu tadi dua. Ni dua. Ni dia fokus tu kek lah. Tapi kek. Sekarang ni kek yang buat video ni menonjol. Perempuan ni tak pun. Tak, Syami. Ha ni takkan sampai ke kek pun nak macam tu. Agak-agak lah nak tengok kek pun macam tu. Tapi sekarang ni betul. Tak, ni oot. Total 6 sekarang. Betul. Aku dah cakap tadi pukul 3 sampai pukul 4. Okay, pukul 4 okay. Kita pause. Okay, Hafiz nak tanya Hafiz. Kalau boleh jangan pause lama sangatlah belah sini. Teruskan slide Hafiz nak tanya Hafiz betul tak? Hafiz cakap, ini kali ke-6 ni? Kali ke-6.
Sebab dia tak cukup timing lagi. Sepatutnya pukul 4 baru boleh check phone aku. No, no. Ini bukan, ini kalau 5 dah murahan, kalau dah 6, 7, 8 dipanggil apa pula? Dah teruk kan tu? Teruk sangat tu. So yang kat luar tu yang cakap saya playboy tu dah boleh tahu lah. Muka siapa yang playboy sebenarnya. Betul. Okay korang, Amir eh. Aku berani bet Amir. Kali kedua ni lah, satu kisah lah ni perempuan. Okay, kita try. Kejap, 1, 2, 3. Oh dah, dah. Okay, dah. Aku pergi kereta. Okey, okey. Oh, semua elok-elok ah. Tengok, dia buat detect dengan suami dia. Ah, boy aku support kau. Ya. Dia ada lagi ah. Okey. Asal lah yang banyak perempuan eh? Tak tahu, aku dah kata pukul 3 sampai pukul 4 perempuan. Ke sebab kau suka masuk live perempuan? TikTok aku yang rosak masuk live perempuan. Dah. Jangan tegakkan benangnya basah. Betul. Dia kalau salah tu dia admit je dia salah. At least orang mengaku kita, orang respect kita mengaku salah. Sebenarnya saya pun ramai kawan macam ni. Cakap tak, rupanya join group telly. Okay lah guys, tu hakikatnya kemana nak kata. Betul. Dia lagi teruk pada ada. Betul. Ada empat ni. Ada empat? Ha, dia enam. Aku rata lepas ni, top one paling handsome dia lah. Dia enam gila. Bagi yang fans AI team yang suka buat jedak-jedu top 10 handsome tu, daripada top 10 tolonglah masukkan dia top 1. Tolong. Dia handsome sebenarnya, tapi orang yang handsome je nampak dah, dia handsome. Dah. Jangan puji sangat. Jangan puji sangat. Tak ada duit nak belanja. Ada kata-kata tak untuk selapis ni? Ada kata-kata untuk selapis. Bagi Fah. Bagi sikit. Aku harap perempuan-perempuan yang naik FYP kat dia tu tak naik blok kat perempuan-perempuan tu. Kesian. Yang mana yang tadi FYP masuk FYP, lepas ni kau boleh block dulu kot. Kau kata macam block dulu. Kau buat tak tahu je lah. Kalau gitu. Okay. Syami. Ini rupanya makna perjuangan kau. Aku tak ada apa. Teruskanlah perjuangan hari. Oh. Teruskanlah perjuangan balik lewat. Lama kat sensor. Okay lah guys, so boleh terbukti lah hampa dah boleh nampak dengan batang hidung sendiri Hafiz sebenarnya playboy. Yang tak kerti nak bersyukur. Tak macam ni man, macam aku beritahu. Dah. Kau ingat statement aku man. Tak pandang dengan rupa nak playboy. Yana tu dah boleh buat pilihan yang betul ke? Okay lah guys, so peluk nampak erat sikit. Salah. Di belakang. Okay lah guys, so itu sahaja konten AI Team B kali ni. So dah nampakkan aib-aib, so sekarang ni aib Hafiz lah boleh nampak. Betul. So itu sahaja konten kita pada kali ni. Kita jumpa pada next konten. Assalamualaikum.